tangannya nih kayak empuk-empuk tisu gitu ya. Ya kita kelihat ya. Tuh, jadi kayak perban cuman ada warnanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berbuka puasa. Berikut ini kita unboxing lagi. Ini kiriman dari FXG Fashion Gallery Jakarta Selatan. Ini yang order anak saya nih. Jadi finger tap, apa sini? Ini mainan ya, mainan ke solasi-solasi yang gitu ya. Nah, gemot lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ilustrasinya kayak gini. Ya, maksudnya supaya ininya nggak ini ya, nggak sakit ya, nggak apa sih, lebih enak gitu. Nah, caranya seperti ini tuh. Tuh kayak gitu ya. Oke. Ini beli yang pink sama yang apa tadi ya? Yang love ya, yang love sama yang wine. Variannya. Finger tap 22,5 cm, 25 mm ya. Cuman ini gambarnya lama banget keluarnya nih, handphonenya udah perlu di lem biru. Sepertinya ini aman-aman aja, ada dua ya. Kita langsung gunting aja. Jadi kan anak saya tuh sering mewarnai gitu ya, pakai pensil clear atau pakai spidol. Nah itu kadang kalau kelamaan ininya sakit katanya ya. Jadi dibeli beli ginian, dia mau beli ginian. Tuh, ya, jadi cuma segini doang. Ya. Ini terbuatnya dari kayak bahan gitu ya. Coba kalau di video itu kayaknya gede ya, apa maksudnya tebel ya. Kok nggak bisa dimundurin? No, ini yang di sini tuh, itu kan kayaknya tebalnya pink. Coba kita play lagi dari awal tuh ya. Nah, ini agak berbeda sih dari yang ini ya. Ini love love gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita buka ya, biar kita bisa cek lebih mendetail bagian materialnya. Ini loading, nggak tahu Shopee kalau gambar kenapa loading ya, tapi kalau video dia cepet ya. Nah, bahan ini kayak empuk-empuk tisu gitu ya. Ini kita kelihat ya. Tuh, jadi kayak perban cuman ada warnanya gitu. Dan dia hanya bisa menempel di apa namanya, di material di dia sendiri ya, nggak bisa nempel di sini tuh, nggak nempel ya. Dan ini nggak ada lem-lemnya gitu, jadi kayak apa ya, bilang kayak velcro gitu ya. Jadi kalau udah dilepas sudah, dia hanya bisa nempel di sini lagi tuh ya, kayak velcro gitu. Nah, yang ini coba kita buka ya. Ya, jadi kalau di misalkan nih tempel di sini ya, ini nggak mau tuh. Jadi kalau misalkan kita buka, kita lebarin dan kita tempelkan di materialnya dia sendiri, dia nempel. Jatuh. Tuh ya. Dia nempel gitu. Ya, jadi kayak velcro, cuman dia bahannya lembut dan empuk gitu ya, kayak apa ya, kayak kapas tapi bukan kapas gitu. Iya. Misalkan ini kita gunting ya.
juga di sini. Ini bukan ini ya, bukan apa sih, semacam apa tuh yang buat luka itu, bukan ya. Jadi ini cuman buat melindungi jari gitu ya. Dan dia hanya bisa menempel di ininya sendiri, bahan materialnya dia sendiri. Tuh. Kalau misalkan di bahan lain, misalkan di sinilah di handphone ya, dia nggak mau nempel. Kalau diginiin, dia nempel. Ya benar-benar mirip velcro gitu. Bisa ini ya, bisa melar ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai, misalkan mau ditarik pelan gitu ya. Udah ini. Jadi ininya nggak luka, atau apa bilang nggak kapalan gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman yang suka mewarnai atau menulis pakai alat tulis, misalkan pulpen atau pensil yang istilahnya dalam jumlah lama gitu ya, pakai ini enak. Oke. Demikian hasil unboxingnya. Terima kasih atas kirimannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp3.500 satunya.